Cuaca buruk berupa gelombang tinggi yang melanda perairan Mamuju, Sulawesi Barat sejak 2 pekan terakhir memaksa puluhan nelayan berhenti melaut. Akibatnya harga ikan meroket karena pasokan ikan berkurang. Cuaca buruk berupa gelombang tinggi disertai angin kencang yang melanda perairan Mamuju memaksa puluhan nelayan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berhenti melaut. Hampir 2 pekan terakhir ini, para nelayan yang hanya memarkir perahunya di sekitar muara sungai, beberapa nelayan yang nekat melaut terpaksa putar haluan karena gelombang dan angin di tengah laut cukup membahayakan. Untuk mengisi waktu luang, sebagian nelayannya memilih memperbaiki alat tangkap ikan yang rusak, termasuk membersihkan bagian mesin kapal. Ya, kurang ikan. Benar-benar. Dulu ada angin. Kencang angin, Pak, ya? Ya, kencang. Selalu kencang angin juga. Sehingga tidak kelar, Pak, ini melaut. Ya, ikan juga mengurang. Sehingga memilih ini untuk memperbaiki kapal saat dulu, Pak, ya? Terhentinya aktivitas nelayan berlayar mencari ikan menyebabkan pasokan ikan segar di pasar pelelangan ikan Mamuju jauh berkurang. Akibatnya harga ikan di pasaran pun ikut meroket. Cuaca buruk berupa gelombang tinggi disertai angin kencang yang melanda perairan Mamuju diperkirakan baru akan mulai meredah hingga memasuki bulan Maret nanti. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.